cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tatter my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and fight. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bang Peong, kita masih di tim YAS Broiler Magelang nih. Saya berkesempatan bersama Mas Wahyu mau diajak aktivitas keseharian di tim ini. Dari pagi kita nanti akan buat keseharian tim YAS Broiler. Karena kalau kita tahu keseharian seperti apa untuk mendapatkan atau menjadikan burung-burung player menjadi juara atau berprestasi, berawal dari perawatan kandang kesehariannya. Mas Ayu, gimana kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah. Nah, saya boleh izin nggak mau lihat keseharian nih? Boleh, tapi ya keseharian yang apa adanya. Oke, okay. Izin ya Mas ya. Siap, jadi bang. Pagi ini sekarang posisinya di jam sekitar jam 8 ya? Iya. Ini mau ngapain dulu biasanya Mas kalau tim? Ngeluarin yang ngeram-ngeram dulu. Oke, okay. Ngeluarin yang ngeram-ngeram ya, dulu dari burung yang... Yang ini di sini. Yang di dalam sini ya. Karena beberapa tempat ya teman-teman. Ayo kita Arena. Masuk yuk. Assalamualaikum. Salam. Nah, ini ada teman-teman juga nih. Oke, ini setiap pagi begini Mas? Iya, keluarin. Setiap pagi begini nih, lihat ya. Oke. Nah, ini dikeluarin dulu. Keluarin. Ini lo kembarnya apa? Jadi setiap hari seperti ini nih. Nah, yuk. Kembar. Oh, ini diumbar Mas? Iya. Nih teman-teman ya. Jadi burung dikeluarin terus di dilepas ke sana. Coba lihat Mas. Tuh. Jantan betina umbar ya, aja. Nanti kan biar apa nelek dulu. Oke. Okay. Kan kalau langsung dijemur kaku Mas, kesannya itu burung dari apa? Dari kupon langsung dijemur. Oh. Saya jarang gitu. Diumbar biar apa? Biar gerak-gerak dulu. Oh. Nanti baru dijemur cowoknya. Oke. Okay. Nih kayak gini nih. Ambil dari kupon. Pas ke atas. Umbaran. Jadi dia merasakan alaminya juga. Iya. Ya. Kan biar apa ya? Gerak-gerak bebas dulu. Bebas gitu dulu, iya. Bermain dulu dia. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I'm back, baby, I'm back.
Oke, ini dengan Mas siapa nih? Mas Medi. Mas Medi, ini saya mau lihat untuk tadi kan beberapa burung sudah dikeluarin ya pagi hari ya. Iya. Terus diumbar sebentar biar pada buang kotoran, baru nanti masuk sendiri ya. Nah, ini yang untuk yang burung giring sama nggak? Enggak, kalau ini dikeluarin nanti dijemur bentar sama dibibis itu. Oh, yuk kita lihat ya Mas ya. Mas, halo. Ini dengan Mas siapa nih? Mas Dimas. Mas Dimas. Ya. Ini juga sama nih, berarti bareng-bareng kalau ngurus ya Mas ya? Bareng-bareng. Oke, yuk lanjut. Nah, ini juga nih, ini ada Mas siapa nih Mas? Mas Pendek. Mas Pendek, sehat ya. Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Berarti memang di tim YS Broiler Magelang nih, Mas Wahyu ini memang selalu bareng-bareng ya Mas ya, dalam merawat juga ya. Berarti aktivitasnya pagi ini ngeluarin burung, ngurin. Nah, kalau si giring ini di ruang. Nah. Oh, oke. Okay. Oke nih, nah ini kandang juga ada di sini juga Mas? Ini iya. Ini siapa nih Mas? Ini anak Jordan. Oh anak Pake Jordan. Betina nih, betina ibu Bahira. Oke. Kalau yang ini? Itu sama Mas. Ini sama. Sama juga ya, kita lihat. Keluarin dulu. Sambil dijemur sebentar. Ini dibersihin juga. Iya Mas. Oke, kenapa tuh Mas? Gak, kebersihan itu kan adalah bagian dari iman. Oh. Jadi memang di sini itu kebersihan dulu utama Mas ya? Utama. Oke. Nah, ini Mas, ini berarti pagi hari setelah dikeluarin di BBC itu, di BBC langsung dikasih BR92 ini, biar betinanya nggak kurus, harus juga rutin. Oh, setiap hari, setiap pagi kasih? Kalau giring aja. Oh, pas giring aja. Iya. Oke nih, kita juga mau tahu nih, kalau yang di sini itu yang sepertinya pik-pik ya Mas ya? Iya, ini pik-pik pertama giring, baru nangkep dari polier. Perdana giring? Perdana. Oh. Berarti di sana giringnya giring di umbaran? Iya. Apa gimana? Giring di umbaran, jodohnya milih sendiri-sendiri Mas ini. Tuh. Ini perdana giringnya gini ya. Coba bisa lihat satu nggak Mas, dikeluarin terus dihituin. Nah ini dia contoh yang perdana giring ya. Ya. Nanti berarti ditarik-tarik nggak Mas? Ya nanti abis ini. Oh abis ini, oke siap. Nah ini Mas Wahyu, untuk yang tadi kita lihat pik-pikannya ya. Sudah dijemur, sudah yang layar juga dikeluarin, dikasih pur tadi ya? Iya, itu keseharian nggak gitu kalau pas giring Mas. Terus selanjutnya setelah nah, dijemur? Nanti kan dijemur cuma sebentar kalau burung giring, paling ya 5 menit, 10 menit nggak nyampe. Nanti diteduhin dulu, habis itu yang giring itu masukin ke kandang lagi, ke pelanji-pelanji biar minum, biar
apa ya istilahnya, nyantai dulu terus baru masukin ke kupon lagi, tutup nanti sore apa siang buat main kelapa. Kalau yang piknya? Kalau yang pik biasanya dipanasin di lop-lop pengenalan betina itu, nanti kan nanti bisa dilihat. Oke, nanti kita bikin videonya khusus lop-lop ya Mas ya? Siap. Siap, oke terima kasih. Terima kasih. Oke Mas Medi, ini setelah giring yang player ya? Apa yang setengah bahan? Setengah bahan. Oh, setengah bahan. Ini dijemur berapa lama? 5-10 menit. 5-10 menit. Setelah itu diademin? Diademin, masuk kupon, tunggu 5 menitan, nanti tutup kupon. Oke, jadi ini sudah diademin ya prosesnya, jadi di atas genteng ini ya. Disempat diademin. Oke, lanjut.